Makasih loh. 25 tahun. Terus ini tidak aku beri kepada yang lain, aku main sendiri. Wah, kok banyak? Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kok banyak, Kim? Eh, kok banyak, Kim? Kok kenal sama orangnya? Hari ini kita ada satu tempat yang belum kita mampirin kemarin. Indomie. Bukan, bisnet. Bisnet. Ya, yuk masuk yuk. Pizzania. Ini yang dulu ya. Aku mau tanya nih, siapa
7 menit. Oke. Dengan suhu di ovennya 240 derajat. Jadi nanti sambil nunggu. Semuanya kita akan bekerja ya. Kerja nanti memperbaiki jaringan internet. Nanti dapat gaji, mau enggak dapat uang? Mau. Gajinya berapa? Berapa? Wah, banyak banget. 20. Gajinya 20, Bu. Banyak kan? 20 kitsos ya. Nah, 20 kitsos ya. Oke, yang baju biru ini yang untuk laki-laki itu menjadi seorang insinyur jaringan. Biasanya memperbaiki jaringannya di luar ya. Kalau yang untuk perempuan itu menjadi seorang analis sistem, memperbaiki jaringannya. Iya. Nanti setelah itu baru kita melakukan video call untuk mengecek sinyalnya. Oke? Sudah siap belum? Cocok. Okay. Siap. Terus yang kedua ada teknologi yang kedua itu namanya WiFi. Apa namanya? WiFi. WiFi itu panjangnya wireless fidelity. Dia teknologi jaringan internetnya tapi tanpa kabel. Ya. Pakai WiFi nggak di rumah? Pakai nggak? Oke kan, nah itu fidelity. Nah itu adalah teknologi jaringan internet tanpa kabel, ya. Dia mengirimkan sinyalnya lewat udara ataupun lewat cahaya atau lampu indikatornya yang menyala. Nah, sinyal boleh geser? Kita tunggu dulu ya. Ini kamu lihat. Kita perbaiki yang lantai kiri, lantai bawah. Untuk masalah yang mana gini? Yang berbeda pada gambarnya. Nah, dicatat dulu di sini ya. Aku boleh dicatat. Ini aku contohin dulu ya, nanti kita ikutin ya. Interior. Ini atas ini ada tandanya. Nah, kelihatan ya? Nah, coba tanya. Kamu lagi di mana? Jangan goyang-goyang dong kameranya. Orang lagi jalan. Tape-nya jalan, jadinya goyang. Berhenti sebentar dulu, bisa nggak? Berhenti sebentar, Om. Kok gitu ngambilnya? Waktu itu marah. Aduh, ini movie kita. Bingung. Game yang belum-belum aja dulu, abis ini. Atas nama bisnis dan kerjanya mengucapkan terima kasih dapat gajinya sebesar 20 kitas ya. Indomie selera ku. Sekali lagi tapi yang mau
sebagai seorang saintis. Ada yang tahu nggak saintis itu apa? Apa coba? Saintis itu yang orang-orang suka eksperimen karena dia penasaran. Wah, wow, good. Dia harus tes kayak pakai botol mikroskop, buku-buku kayaknya aku nggak tahu. Pokoknya ya belajar. Gambarnya yang apa coba? Kalian suka minum Yakult? Suka. Terus habis itu aku taruhin. Aku sangat suka. Sedangkan yang cahayanya redup itu terakhir. Kira-kira kalian lagi ada masalah nggak atau lagi galau apa pikirin apa enggak kan? Aku mau cari tahu kalau aku punya pacar apa enggak nanti. Ibu Kempi. Ibu Kempi umurnya berapa sekarang? 8. Kelas? 2. Kelas 2 SD. Oke. Apa nih? Gugup. Ini waktu ya. Ada waktunya, dia lagi nunjukin waktunya. Jadi, aku suka lincam. Nah, kalau kamu nanya kayak, aduh pacarku siapa? Itu butuh waktu, pelan-pelan aja. Ya, nah, untuk sekarang-sekarang kamu fokus sama yang kamu sekarang dulu. Gimana tadi, Bu? Gimana? Apa? Kamu sendiri kelas 2, emang kamu udah ada orang yang kamu suka? Iya. Nah, kalau gitu pelan-pelan aja, temenan aja ya, ngobrol-ngobrol. Temenan? Iya, temenan dulu. Iya, temenan. Iya ya. Dalam arti kamu fokus dulu ke belajar juga ya. Yang penting belajar yang ada, istirahat yang ada, dunia juga ada ya. Jadi seimbang. Kok bisa? Karena semua butuh waktu ya. Jadi pelan-pelan aja, oke? Okay? Kok bisa tahu kartunya aku minta cinta? Oke guys, kita tadi habis jalan-jalan di Kidania. Terus kita akhir di sini ya. Jangan lupa like, bilang dong, see you gitu, see you. See you. Oke. Oke, dari pemain kartu Fortune Teller ini, aku harap kalian